Hai hai hai, Gen People. Kali ini ada rekomendasi speaker nih yang bakal dibahas di Technilicious. Tapi sebelum mulai, klik dulu dong tombol subscribe-nya. JBL resmi meluncurkan Party Box 710 di Indonesia. Ini dia nih, speaker jajaran menengah dengan kualitas suara yang mumpuni. Speaker ini melengkapi koleksi lini Party Box JBL yang diluncurkan terlebih dahulu, Party Box 100, Party Box 300, dan Party Box 1000, serta Party Box On The Go. Nah, kita lihat yuk. Speaker ini berdimensi 39,9 x 90,5 x 43,6 cm. Party Box 710 tampil mengedepankan portabilitas. Speaker ini dilengkapi dengan gagang dan roda yang kokoh di badan speaker, membuatnya mudah dibawa kemana saja. Kazuo Sawachi, Country Manager Harman Indonesia, mengatakan JBL Party Box mendukung fitur personalisasi. User bisa nih mengatur equalizer audio, mengaktifkan fitur karaoke, animasi lampu, serta konektivitas perangkat. JBL Party Box 710 juga menawarkan fitur lampu yang bisa disinkronkan dengan musik sehingga suasana pesta makin ceria. Gak hanya itu, kamu juga bisa mengatur performa lampu melalui panel kontrol di atas speaker ya, atau dengan aplikasi Party Box. Soal keamanan, JBL Party Box 710 pun nggak diragukan lagi ya. Misalnya aja mau dibawa ke pantai atau ke area kolam renang, bisa, karena JBL Party Box 710 dilengkapi dengan IPX4 speaker yang tahan percikan air. Nah, soal harga nih, Party Box 710 JBL ini dibanderol dengan harga Rp11.500.000. Untuk bisa keep up to date seputar gadget dan berita-berita terkini, download yuk aplikasi Genbi.co yang udah ada di Play Store dan juga App Store. Genbi.co, tahu kamu banget.